dulu ya sayang, haus. Jangan lama ya. Oke sayang. Thank you.
hari yang paling bahagia dalam hidupku. Aku juga, Mira. Karena hari ini, aku bisa mengawini perempuan yang paling cantik yang pernah aku kenal. Adikin? Bu Mira, semoga saya nggak mengganggu. Ya mengganggu lah Pak. Soal kontrak dengan Pak Prapto kan sudah saya kalkulasi semua. Tinggal di approve aja. Maaf Bu, soal perjanjian merger dengan perusahaan Pak Putra. Saya ini baru kawin dengan orangnya Pak. Sekarang kita berdua sedang menuju pulau Pak Putra untuk hari ini. Kurang bukti apa lagi sih? Saya tinggal tanda tangan kontraknya aja. Baik, Bu. Saya ucapkan selamat berbahagia. Awas aja kalau honeymoon kita kamu masih autis. Enggak. Tapi ngomong-ngomong, emang di pulau kamu ada sinyal buat bibir? Ada telepon biasa aja udah untung tuh kayaknya. Ih, kamu tuh menghina banget sih. Pengen lihat kayak apa sih pulau ini? Mungkin aja bisa ya. Kok dibuang sih sayang kali? Kan nanti kamu beliin lagi ya, Pak. Iya, tapi data-data kamu, kontak-kontak yang penting gimana? Mulai sekarang, penting buat aku. Kamu tuh ya, kalinya mau sok romantis jadi gombal, nggak pakai otak. Nggak pernah gombal, nggak pernah. Mesinnya mati. Kenapa, Pak? Bentar ya, gue cek dulu ya. Harus pergi, soalnya kalau sampai surut, bisa kandas kena karang. Selamat datang, Pak Putra. Bagaimana perjalanannya? Pak Ringga, lancar-lancar aja, Pak. Cuacanya bersahabat. Tapi awan di sana udah mulai gelap. Dan angin udah mulai berasa. Selamat siang, selamat datang, pasti Ibu Amira. Terima kasih. Pak Ringga ini adalah kepala di pulau ini sejak... Pulaunya belum ada, Pak. Pak Ringga udah tinggal di sini, Bu. Ini adalah Yanto, koki kita. Saya juga udah siapin kok, Bu. Makanan kesukaan Ibu. Tumis terong. Tumis terong, saya. Kepetiknya juga gede-gede, Bu. Kerang hijaunya lagi. Ada tuh, Bu, kerang hijau. Enak. Nah, ini adalah Deden, security kita. Siap, Bu. Pokoknya mah semua aman kalau ada Deden. Jangankan manusia, jurik saja takut. Kalau... Oh, ini Agus, anak saya, Pak. Dia diperbantukan di sini untuk urus kebun, bersih-bersih. Kalau Lexi? Amira? Amira?
Den! Mira! 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 Mir! Mira! Jelek banget sih. Aku bales loh ntar. Kitinya gila nih, ntar aku bales kasihin aja. Kamu kemana aja sih? Di sini. Hadis sih. Kutu kupret. Ngagetin aja. Awan kan otak mesum lo. Alah, kayak enggak aja kamu. Oh, dikit. Ingat pesan Pak Ringga, kita tuh harus mensukseskan acara bulan madunya Pak Putra biar berjalan lus kayak jalan tol. Jangan pakai kuah tuh. Ada ya? Lagian jangan ngurusin biji mulu. Iya, tenang saja lah. Tapi Pak Putra teh hebat ya. Dapat istri baru, perawan lagi. Wah, langsung diajak bulan madu. Wah, kalau saya mah sudah saya bolak-balik tuh. Bolak-balik. Yang hebat itu mah kembarnya Anto. Siapa kembaran kamu? Pak Putra. Siapa lagi emang? Kembaran kamu mah bukan Pak Putra. Pak Ringga. Atau Gentong. Itu urusannya beda ya. Cok lo. Udah pergi kamu lah. Menghilangkan imajinasi saya aja. Cari tempat atuh euy yang sepi. Tapi nanti malam. Ih, ada bahan baru. Nyesel juga buang bibi ke laut. Nggak bisa update Facebook deh. Kan idenya punya pulau itu buat nyepi sayang, bukan buat buka Facebook. Alah, bilang aja kalau internetnya belum bayar, ya kan? Jangan buka-buka rahasia perusahaan dong. Mau perusahaannya siapa sih? Perusahaan aku dong, sayang. Perusahaan kamu? Bukannya perusahaan kita? Ya, perusahaan kita. Perusahaan kita, Terus kalau ada yang urgensi apa-apa gimana? Kan ada yang namanya telepon biasa, sayang. Lupa ya? Jangan-jangan teleponnya masih diputer-puter gitu ya? Kayak zaman aku ngkos dulu pakai cepean. Jago banget kamu, anak kos-kosan bisa punya pulau sendiri. Terima kasih. Berat banget. Nginep cuman seminggu aja, udah kayak mau pindahan rumah. Besar cewek. Kalau mau komplain, silahkan loh. Kawin kisah sama cowok. Aku sih udah usaha ya sama mereka, tapi mereka gak ada yang mau sama aku. Ih, nyebelin banget sih kamu. Makasih ya, udah jadiin aku pilihan pertama kamu. Tuh. Bobo kerjaan sih sayang. Pak Sadikin yang nyuruh, Mbak. Dia minta aku pelajarin baik-baik. Nimun kita kok mikirin merger. Dia maksa banget. Mamanya juga lawyer. Tapi kan ini perusahaan-perusahaan kita. Sayang. Aku bukannya marah loh sama kamu. Dia cuma concern aja kok. Merger ini kan penting buat kita berdua. Tapi ada merger lain yang lebih penting. Dan merger ini, apa lawyer? Kamu mau mergerin sosis sama donat ya? Donat yang ini gak mau sama sosis lokal. Maunya sama sosis sejarah. Yeah.
maaf. Lu ngapain sih pakai kue segala? Pipis enak lu ya? Kamu ngapain di sini? Ada yang jatuh.